السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر الحاضرين والحاضرات أعزكم الله pada kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan nikmat iman, nikmat Islam dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk menuntut ilmu pada kesempatan pagi hari ini Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada kerabat dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pembahasan kita pagi hari ini pada kitab Riyadhus Salihin kita masih pada pembahasan bab at-taubah bab yang menjelaskan tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kita masuk hadis 21. 21 na'am. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-21 dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tisatan wa tisaina nafsan fasala an a'lima ahli ardi fadulla ala rahibin Fatahu Fakol in la. lahu innahu tisatan wa tisaina nafsan fa min taubatin fa la fa qatalahu fa malabi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahli al Fadullah ala rojulin alimin Faqal innahu kotala miata nafsin Fahallahu min taubatin Faqal naam wa man yahulu bainahu wa bainat taubati In talik ilal ardi kaza wa kaza Fa inna biha unasan ya'budun ta'ala Fa'budillah ma'hum Wa la tarji ilal ardi ka Fa inna ha ardu su'in Fantolako hatta iza nasafat tariqo Atahul maut Fakhtasamat fihi malaikatul rahmah Wa malaikatul azab Fakolat malaikatul rahmah Ya taiban mukbilan Bikalbihi bihi ila ta'ala Wa qalat malaikatul azab Innahu lam ya'mal khairan qattu Fa'atahum malakun fi surati adamin Fajalu bainahum ay hakaman faqal ki suma bainal ardo ini fa ila ayatihi kana adna wa huwa lahu faqasu fawajadu adna ilal ardil lati arada faqabat faqabadat ul malaikatur rahmah di kalangan di kalangan umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Dan dia mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa, apakah ada taubat untuknya? Rahib itu menjawab, tidak, maka dia pun membunuhnya. Sehingga dia menggenapkan angka 100 Dengannya, kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang alim, dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh seratus nyawa. Apakah ada taubat untuknya?" Orang alim itu menjawab, "Ya, memangnya siapa yang menghalangi antara dirinya dengan taubat?" Pergilah ke negeri ini dan itu, karena sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka, dan jangan pulang ke negerimu, karena Ia adalah negeri yang buruk. Maka orang tadi berangkat dan tatkala Dia sampai pada separuh perjalanan, Dia dijemput oleh maut. Maka malaikat-malaikat rahmat. Dan malaikat-malaikat azab berselisih tentangnya. Malaikat-malaikat rahmat berkata, Dia datang dalam keadaan bertaubat menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara malaikat-malaikat azab berkata, Sesungguhnya Dia belum pernah melakukan kebajikan sama sekali. Maka ada satu malaikat lain yang mendatangi mereka dalam rupa manusia akhirnya mereka menjadikannya sebagai penengah atau hakim di antara mereka. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini, kemana dia lebih dekat jaraknya. Maka dia termasuk penduduknya. Mereka pun mengukur, ternyata mereka menemukan bahwa dia lebih dekat ke negeri yang sedang dituju. Sehingga malaikat-malaikat rahmatullah yang mendatanginya muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat ashohih disebutkan fakana ilal salihati bisiprin min ahliha maka dia lebih dekat satu jengkal kepada negeri yang baik itu sehingga dia pun dianggap sebagai salah satu penduduknya. Dalam sebuah riwayat Sahih Fauha Allah Ta'ala ila hadhi anta ba'adi Wa ila anta qarrabi Wa qal kisu ma baynahuma Wa wajaduhu ila hadhi akroba Bishiblin wa Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada negeri ini Menjauhlah dan kepada negeri itu mendekatlah Dan dia berkata Ukurlah jarak antara keduanya Lalu mereka mendapatinya lebih dekat satu jengkal ke negeri yang ditujunya itu. Sehingga dia pun diampuni dalam satu riwayat. Maka nah, dia menjauh dengan dadahnya menuju ke arahnya. Nah, hadis ke-21 menjelaskan tentang Nabi SAW mengisahkan menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Kisah-kisah yang menceritakan tentang umat terdahulu ini oleh para ulama disebut dengan kisah Isra'iliyat. Kisah Isra'iliyat itu secara garis besar kata al-imam al-hafidh ibn Kathir ada tiga macam yang pertama adalah kisah Israeliat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan juga di dalam hadis yang sahih dan kisah Israeliat yang seperti ini tentu dia dipegang. Karena disebutkan di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Contohnya hadis ini, ada orang-orang sebelum kalian. Itu kan berarti kisah umat terdahulu, Israeliat. Tetapi hadisnya sahih. Maka yang seperti ini kita wajib membenarkannya. Kisah Israeliat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Ataupun disebutkan di dalam hadis yang sahih, kita wajib membenarkannya. Yang kedua, kisah Israeliat yang bertentangan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Inilah kisah Israeliat yang seperti ini. Misalnya seperti kisah yang dibuat-buat oleh ahlul kitab tapi kemudian menyebar di sebagian kalangan kaum muslimin. Seperti contohnya kisah di mana Nabi Dawud alaihissalam punya salah seorang panglima, punya salah satu panglima, dia ada panglima, panglima perang. Ini kisah dibuat buat Lalu kemudian ini panglima perangnya ini punya istri cantik. Akhirnya Nabi Dawud perintahkan panglima perang ini berangkat perang melulu. Biar mati di medan perang. Ntar istrinya diambil sama Nabi Dawud. Ini kisah seperti ini adalah kisah buatan-buatannya Ahlul Kitab. Terutama Al-Yahud. Terutama orang Yahudi. Nah, kisah-kisah yang semisal seperti ini itu ada kalanya disebutkan di dalam sebagian buku-buku yang berbahasa Arab, ditulis oleh sebagian orang Islam juga. Namun periwayatannya tidak sahih. Periwayatannya tidak tidak sahih, tidak benar dan bertentangan masa nabi begitu kan gitu. Masa Nabi Dawud alaihissalam seperti itu? Maka yang seperti ini wajib ditolak. Kita perlu ketahui bahwa orang Yahudi itu kan merubah-rubah kitab suci mereka sendiri. Kalau kitab suci mereka jadi rubah-rubah, apalagi cuman bikin cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta. Kitab sucinya sendiri aja dirubah-rubah sama dia. Diganti-ganti sama dia. Diumpetin yang hak, yang benar diumpetin. Begitu. Sampai pernah satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama orang Yahudi, orang yang berzina sedangkan dia sudah pernah menikah, apa hukumannya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajam. Ah itu enggak ada di dalam kitab kami itu. Akhirnya orang Yahudi milih pak, milih satu orang. Ini Orangnya yang dipilih pun orang yang cacat. Matanya buta sebelah, sudah suruh baca kitab Taurat. Matanya buta sebelah, tangannya suruh nutupin bagian ayat yang menjelaskan tentang rajam. Pas dibaca, Nabi SAW kan nggak ngerti bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi nggak ngerti. Beliau pun nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu karena memang orang Quraisy itu kebanyakannya menghafal bukan karena buta hurufnya ini cacat bukan atau kekurangan bukan. Kalau mau belajar tentu bisa, cuman kebiasaan mereka menghafal. Dibacaan, dibacakan Taurat, tuh nggak ada ayat tentang rajam. Ternyata ada salah seorang Yahudi yang masuk Islam, bahkan dia orang alimnya, berilmunya, Abdullah bin Salam, bilang sama orang yang baca, angkat tanganmu ditutupin sama dia. Angkat tangannya, diangkat, baca tuh. Ternyata itu ayat tentang rajam. Di pokoknya urusan manipulasi, urusan ini itu ahlinya mereka. Bahkan sampai tadi para nabi, para rasul pun mereka bikinkan cerita-cerita buruk tentang para nabi dan para rasul. Bahkan di antara orang Yahudi pun mereka membuat cerita bohong, cerita palsu bahwa Nabi Sulaiman itu adalah sebenarnya rajanya para tukang sihir. Nah, golongan atau kriteria Israeliat yang kedua ini wajib ditolak. Wajib apa? ditolak. Makanya nggak semua kisah umat terdahulu harus dibenarkan. Kalau yang memang golongannya masuk dalam golongan yang kedua ini, wajib kita menolaknya dan tidak membenarkannya. Yang ketiga, kisah Israeliat yang dia nggak bertentangan dengan Al-Quran, tapi juga tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran bahwa ini adalah cerita yang valid, yang benar lagi sahih tidak ditolak. Kalian seperti ini bagaimana? Enggak kita tolak, juga kita tidak serta-merta membenarkan seluruhnya, tapi kita boleh menceritakannya dengan menjelaskan bahwa ini riwayat tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an, tidak juga serta-merta ditolak oleh Al-Qur'an. Itu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tusaddiquhu wala tukadzibuhu jangan kalian benarkan jangan juga serta merta kalian dustakan hadithu wala haraj tapi mau diceritain boleh silahkan seperti kisah misalnya detail-detail nama-nama orangnya seperti misalnya wanita yang godain Nabi Yusuf itu enggak ada riwayat yang sahih jelasin namanya siapa Cuman memang sebagian kitab tafsir mengambil dari ahlul kitab ada yang nyebutin namanya Zulaikha. Orang kita bilangnya Zulaikha. Ini orang sini itu mah. Biasa ada orang Mesir zaman dulu. Mesir zaman dulu bukan Mesir zaman sekarang. Mesir zaman dulu namanya Zulaikha itu pasti bukan orang Mesir itu mah. Orang sini itu mah. Ya, ada sebagian riwayat menyebutkan Zulaikha. Tapi ini riwayat belum tentu valid. Ya, jadi namanya bisa jadi itu, bisa jadi enggak. Dan yang enggak penting juga kita tahu namanya siapa. Yang penting pelajaran yang dikandung oleh kisah tersebut kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu disebutkan di dalam Al-Quran tapi detail-detail namanya sih ini namanya Zulaikha enggak, enggak, enggak ada detail-detail rincinya kita mau ceritain boleh kita tidak juga membenarkan sepenuhnya, tidak juga kita mendustakan sepenuhnya. Nah, apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, ini valid kisahnya. Lagi-lagi kan nggak disebutin siapa nama orangnya itu nggak ada kan? Ada orang ter, di zaman dahulu membunuh 99 orang. Nggak disebutin kan namanya siapa? Udah nggak usah dicari tahu namanya siapa. Karena yang ingin kita ambil pelajaran dari kisah ini bukan siapa pelaku pelakunya. Nah, kadang Al-Quran juga begitu, nggak nyebutin siapa namanya, siapa ininya. Ada yang disebutkan, ada yang tidak. Jadi di umat terdahulu ada orang yang melakukan perbuatan dosa lagi maksiat membunuh 99 orang. Lalu dia nanya, orang yang paling berilmu siapa? Tolong tunjukkan kepada saya. Maksudnya dia mau nanya Lantas dia ditunjukkan seorang rahib. Fadulla ala rahibin. Rahib itu kalau bahasa kita sekarang orang ahli ibadah. Fa'atahu. Dia datangin tuh rahib itu, ahli ibadah itu. Dia memang ingin bertanya. Lalu dia pun bertanya. Innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Pembunuh ini nanya kepada ahli ibadah tersebut, "Saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya taubat diterima apa enggak ya?" Orang ahli ibadah itu mendengar dia udah bunuh 99 orang, marah. Oh, orang kebangetan benar. Mungkin bahasa kitanya begitu ya. Ini orang kebangetan benar bunuh kok 99 orang karena marahnya itu dia berbicara akhirnya tidak lagi berdasarkan ilmu tapi berdasarkan karena efek marahnya itu. Jadi kalau saya taubat diterima. Enggak diterima katanya. Itu pembunuh kesel akhirnya dibunuh sekalian nih rahib nih. Pas jadi 100. Fakotailahu bonus kalian. Nanya taubat terima apa enggak? Bilang enggak bunuh aja sekalian dah. Fakam malabihi khatala miat nafsin maka dia menyempurnakan jadi bunuh seratus orang. Dia masih nanya lagi. Di sini ada orang alim mana ni orang berilmu. Thumma saala an a'lami ahli al-ard. Fadulla ala rajulin alim. Nah kali ini benar nih. ditunjukkan tuh ada orang yang alim di sana. Maka dia pun datang. Nanya sama pertanyaannya, cuman bedanya kalau tadi nanya 99, sekarang 100. Ya saya udah membunuh 100 orang. Kira-kira kalau saya taubat diterima apa enggak? Fahallahu min taubatin. Orang berilmu menjawab itu bukan pakai perasaannya. Dia menjawab berdasarkan aturan Allah yang dia telah ketahui ilmunya. Ini penting untuk difahaminya. Jadi, Bapak Ibu jamaah, azzakumullah. Pertama, diantara antara faedah yang terkandung dalam hadis ini sebelum kita lanjutkan kisahnya. Orang ahli ibadah belum tentu dia orang berilmu. Iya, yeah belum tentu dia ahlul ilmi yang ditanya itu ahlul ilmi orang yang berilmu itu ditanya sehingga diharapkan dia menjawab bukan berdasarkan perasaannya tapi berdasarkan ilmu yang dia ketahui dari kitabullah dan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ahlul ilmi bukan Ya menurut saya sih nggak apa-apa, nggak bisa. Dia paparkan dalilnya, dia paparkan hujahnya, lalu kemudian dia ini yang semestinya kita ambil, gitu. Karena memang nggak ada yang menghalangi siapapun orang yang mau bertobat sebesar apapun dosa kesalahannya, Allah terima tobatnya Iya. Kul la min rahmatillah Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas yang berbuat dosa maksiat jangan pernah mereka berputus asa dari rahmatnya Allah innallaha yaghfiru sungguhnya Allah mengampuni semua dosa Ini karena orang berilmu ya dia jawab tidak ada yang menghalangimu, tidak bisa diterima taubatnya, sebab Allah yang menerima taubat. Wa bainahu bainat Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah mau menerima taubat hambanya, jawabannya membuat orang ini jadi wah oh, masih bisa diterima taubat. Lalu kemudian orang yang berilmu ini memberi saran ila ardi kada wa kada pergilah engkau ke negeri yang lain jangan di kampungmu fa inna Allah ta'ala ma'ahum itu kampung itu penduduknya orang-orang yang taat beribadah kepada Allah pergi kamu ke kampung itu biar kamu bisa beribadah kepada Allah bersama dengan mereka Wala tarji ila ardika. Jangan pulang ke kampungmu lagi fa innaha ardu Itu kampung Pada pembunuh semua isinya Nanti kamu balik membunuh lagi Di sini terdapat faedah apa? Kalau orang itu sudah mau taubat Ya jangan lagi Berkumpul sama teman-teman yang dulu maksiat <tuk> Ya yeah. Kita kalau udah mau tobat jangan bergaul lagi sama teman-teman yang dulu ngajak kita maksiat atau bisa mempengaruhi kita maksiat lagi. Putusin hubungan udah sama mereka, udah. Terserah mau dibilang sombong, mau dibilang sok suci, mau dibilang Begitu aturannya memang begitu tuh. Karena, apa? kalau kau kita mau taubat tapi ketemunya dia lagi ngajakin maksiat lagi ke bawah lagi ntar jangan ngerasa iman kita kuat dah. Makanya ini disarankan udah kamu pindah, pindah jangan di kampungmu. Kampungmu itu orang buruk maksiat jangan. Nanti kamu ikut ke bawah lagi. Iya. Jangankan apa namanya urusan kita. Jangankan manusia pak, ikan aja tuh ikan aja itu kalau misalnya kayak lele dan seterusnya biasanya makan kotoran itu kalau mau dijual karantina dulu tuh pak di karantina dulu kagak dikasih makan biar berapa bersih tuh bersih dulu tuh gitu kita juga sama kalau kita mau tobat mau memperbaiki diri ya jangan kumpul lagi sama temennya yang begitu berkumpul sama temen yang baik tapi kan kadang temen lama suka nelponin gitu. Ya kan kadang sombong amat katanya. Sekarang aja udah nggak mau kenal sama kita katanya. Ya, udah sok suci kamu ya. Udah merasa paling hebat kamu ya. Sehingga kamu justru karena kita nggak ngerasa hebat, kita nggak berani lagi bergaul sama dia. Kenapa? Khawatir terpengaruh. Cuman memang begitu kadang, nih ini ini penting. Orang zaman sekarang itu seringkali salah dalam memahami konsep-konsep yang seperti ini, iya, kenapa dianggapnya? Kalau kita nggak mau banyak berinteraksi sama dia, dianggap sombong. Iya, nggak dianggap sok suci, dianggap udah yang paling hebat, dianggap memandang rendah orang. Katanya iya, kan? Perlu saya jelasin nih. Ini di mana mana saya ulang-ulang karena ini konsep ini sekarang lagi sedang banyak marak disampaikan bahkan oleh sebagian penceramah yang saya dapatin potongan videonya di medsos. Saya nggak nyebutin nama nggak dan juga nggak penting nama itu. Yang penting gagasan konsep yang keliru dibantah. Siapapun yang menyam menyampaikan di sini pentingnya. Ini termasuk salah satu metode juga dalam berdakwah. Kita nggak perlu orangnya, karena kalau orangnya nanti orang bisa jadi antum sebagian orang yang dengar, wah oh, ini orang nyalah nyalahin orang lain kan gitu. Kita nggak, kita bicara gagasan ini. begitu orang bilang begini, jangan memandang rendah pelaku maksiat. Saya jawab, betul, nggak boleh kita memandang rendah pelaku maksiat, betul, betul. Kenapa nggak boleh? Karena kita juga berpeluang jatuh pada maksiat. Kita nggak terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Tetapi perhatikan, kita wajib membenci maksiat dan pelaku maksiat. Sampai sini sudah bingung belum? <laughs> Saya bukan nanya sudah paham. <laughs> sampai sini sudah bingung belum? <laughs> saya bukan nanya udah paham. Kita nggak boleh memandang rendah pelaku maksiat, tapi kita harus membenci maksiat dan pelaku maksiat. Sampai sini sudah bingung belum? <laughs> udah paham? Kalau udah paham kan berarti saya nggak perlu jelasin panjang lebar, udah tinggal lanjutin lagi penjelasannya. Huh? Nah, tadi katanya udah paham bagaimana sini. Begini, Bu. tidak boleh memandang rendah pelaku maksiat. Itu maksudnya adalah satu. Satu maksudnya adalah kita tidak boleh mengatakan bahwa nih pelaku maksiat, kagak bakalan dia mau tobat, nggak boleh. Memandang rendah maksudnya mengatakan seperti ini. Mengatakan bahwa pelaku maksiat dia itu nggak bakalan bertobat. nggak boleh karena selama nyawanya masih ada pada dirinya belum ditenggorokannya. Kalau dia tobat masih diterima nggak Masih. Peluang dia tobat masih ada nggak Masih. Nah itu nggak boleh memandang rendah pelaku maksiat tuh itu. Ah dia maka gak bakalan tobat sampai mati juga. Itu nggak boleh. Mengatakan seperti itu merendahkan pelaku maksiat nggak boleh. Atau makna yang kedua merendahkan pelaku maksiat atau memandang rendah pelaku maksiat itu artinya bahwa kalau toh dia taubat kita ngomong begitu kalau toh dia mau taubat Allah nggak bakal terima. Allah tidak akan apa menerima taubatnya. Ini termasuk memandang rendah pelaku maksiat ini dilarang, ini tidak boleh. Lalu apa Pak Ustadz maknanya kita harus benci maksiat dan pelakunya? Kita kudu benci dong. Maksiat itu haram bukan? Allah membenci atau mencintai yang haram? Membenci. Jadi kita benci dengan cara bencinya maksudnya apa? Kita nggak boleh mengatakan mencuri misalnya mencuri itu halal gak boleh kita kudu benci mencuri dengan mengatakan itu haram harus itu mah kita membenci pelaku maksiat maksudnya kita mengatakan si pencuri orangnya telah berbuat sesuatu yang Allah apa haramkan sesuatu yang Allah benci benci makanya saya benci juga jelas bu misalnya lagi ada pezina kita benci dia berbuat zina karena itu haram Allah membencinya kita benci juga pelaku zinanya sehingga kita jaga diri nggak mau deket-deket takut ke bawah tapi kita mengatakan dia maka gak bakalan tobat dari zinanya nggak saya nggak mengatakan begitu kalau toh dia mau bertobat, Allah nggak akan terima. Saya nggak mengatakan begitu. Maka bedakan antara memandang rendah pelaku maksiat dengan membenci maksiat dan pelakunya. Sesuatu yang beda ya. Orang beriman itu bu, kalau ngelihat ada orang buat maksiat, dia gelisah. Dia nggak suka itu tanda ada iman pada dirinya. Kalau melihat orang maksiat dia diam aja, bahkan santai aja, gimana imannya? Saya mau kasih contoh yang sederhana deh. Kalau ini sulit dipahami, geser kita turun. Ada orang bu mencela. Ibu kita, orang tua kandung kita, ibu nyantai aja apa marah? Yang nyantai aja mana nunjuk tangan? Hah? Marah kan? Marah setidaknya kesel hatinya, bener nggak? Sekarang bu ada orang melanggar aturan Allah, oh, kok kita biasa aja? <tuh> Itu kan berarti tanda ada masalah pada diri kita. Jadi bu kalau ada orang yang bilang kalau kita lihat maksiat nyantai aja lah. Bagaimana sih kok nyantai aja? Kesel. Itu tanda ada iman. Itu tanda kita ada kecintaan kepada Allah. Sehingga ketika sesuatu yang Allah larang dilanggar orang, kita jadi marah, jadi kesel. Cuman, ada cumannya tambahan. Ekspresi marahnya bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya gitu loh, Bu. Ada orang berbuat maksiat, kita kesel, kita marah. Ekspresi marahnya gimana? Apa terus kita ajak berantem aja tuh orang? Kan enggak, tapi apa diingatkan, dinasehatin, dijelasin bahwa itu perkara haram. Makanya para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Man Siapa orang melihat kemungkaran, hatinya pasti nggak suka. Orang mukmin itu pasti rubah dengan tangannya. Kalau dia mampu, fa yastatiq, fabilisani. Kalau nggak mampu, ngomong jelasin, pak haram nggak boleh. Allah telah melarang ini, Rasul telah melarang itu. Kok enggak mampu juga hati tetap kesel dengan hati minggir pergi dia enggak mau di situ. Wadhalika. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. iman. Itu selemah-lemahnya iman. Kita ngelihat kemungkaran, ngomong enggak sanggup, merubah dengan tangan enggak sanggup, minggir pergi selemah-lemahnya bukti bahwa Anda masih punya iman. Tapi ngelihat maksiat cuek aja. Lalu kemudian dengan bahasa-bahasa yang ini kalau menurut saya bahasanya sih tepat, cuman dimaksudkannya yang keliru, Bu. Allah nggak butuh dibela, Rasulullah nggak butuh dibela, Allah kan maha kuasa, maha perkasa, jadi nggak perlu dibela, nggak perlu anda belain. Ini perkataan betul secara wahirnya, tapi maknanya mau kemana dibawa nih? Apa artinya kita biarin aja orang bikin maksiat, cuekin aja orang bikin maksiat? Terus bagaimana dengan hadis Nabi itu? Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang beriman itu watawasau bil Bagaimana dengan ayat-ayat amar ma'ruf nahi mungkar? Iya kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya anil Bagaimana Ya kuntum khairu muntun ukhrijat tak muruna bil ma'ruf kalian umat terbaik yang ditampakkan kepada manusia perintah kepada yang ma'ruf wa 'anil munkar larang kemungkaran mau dikemanain ayat ayat seperti ini lah kok kemudian kita disuruh kalau ngelihat orang maksiat nyantai aja gimana suruh nyantai apa maknanya perkataan nyantai aja tuh gimana tafsirnya gitu loh jangan terus dianggap berarti kita oh ya udahlah Masyarakat ya, biarin aja udah terserah aja masing-masing repot amat. Yang maksiat dia karena paket yang repot apa begitu? Ini ini pemahaman kok jadi begini, jadi ngaco begini ya. Saya nggak tahu ini belakangan ini kok banyak pemahaman pemahaman dan ini di, disebarkan loh masif lewat media sosial. Udahlah Anda sampai ada istilah mabok agama. Ini apa? Ini mau mabok agama? Emang kalau terus kita belajar agama, mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, mabok. Kayak orang minum khamer. Gimana sih ini orang? Astagfirullah. Udah babai sekalian jamaah, rahimakumullah. Ini menandakan kita sudah pada fase yang sangat kritis. Jangan kalau bisa kagak ada ulur, jangan pernah absen dari majelis ilmu udah kritis nih makanya para ulama katakan zaman fitnah tidak akan ada orang yang mampu mendeteksi fitnah kecuali dia betul-betul memiliki ilmu dan memahaminya udah kritis karena pemahaman yang model gini udah udah orang maksiat biarin aja begini biarin aja begini biarin aja begini biarin aja yang namanya dakwah tu dua sekaligus yang Kebaikan diajak orang untuk mengerjakannya, yang keburukan diingatkan orang agar apa? meninggalkannya dua sekaligus, dua, nggak cuman satu, nggak cuman diajak yang baik aja. Makanya ini saya sering kali berulang-ulang sampaikan ini kadang ini kita ini uh, apa? Ada sebagian orang mengkritisi, nggak apa-apa juga sih, kita tinggal jawab aja gitu. Allah kok di masjid? di masjid mah emang orang udah pada mau baik, makanya dia datang ke masjid, ya emang dia udah mau baik, Oh no, dakwah no di tempat prostitusi, lokalisasi di apa namanya barbar, sekarang kalau kita mau jujur jujur, ayo kita kita periksa tu orang yang dakwah di lokalisasi berani nggak dia ngomong Saudara-saudari sekalian, zina itu haram. Ayo. Dan hasil dari berzina, uangnya haram. Tak boleh kita makan, apalagi buat ngongkosin ustadz yang ceramah pulang. <guluh> Agak diongkosin kalian ustaznya katanya. Loh, ternyata enggak. Mereka enggak gitu. Mereka cuma dakwah, ayo sholat. Tapi yang zinanya enggak pernah dilarang ayo zakat, ayo puasa, bahkan sebagiannya itu maminya, germonya, haji bu, pakai uang hasil zina, bu haji, hak ini kagak bohong, tuh coba, dakwah di barbar, ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita baik, nggak pernah dia berani jelasin, khamer yang minumnya yang nyediainnya yang nuanginnya yang nganterinnya laknat Allah hadis Nabi yang bilang begitu bukan saya yang ngomong begitu nggak bakal dia ngomong begitu termasuk juga hasil dari homer haram hasil jual beli Hammer haram hasil kerja nganterin dan bikin homer haram apalagi buat ngongkosin ustadznya yakin bu dia keluar dari bar itu utuh pun udah alhamdulillah itu. Jangan ngomong. Kagak berani dia ngomong. Itu. Lalu apa dia bilang? Kita nggak boleh menjudge orang, Menghukumi orang. kan kita lagi ngomongin hukum Allah kok menjudge orang bagaimana sih? Khomr itu haram hukum Allah bukan? Zina dan pelakunya itu dilaknati itu juga kan hukum Allah. Kok lalu dibilang kalau kita ngomong begitu? Ngejudge orang, merasa benar sendiri, memandang rendah pelaku maksiat. Lah kalau ceramah jelasin zina haram, mencuri haram, khamer haram dianggap memandang rendah pelaku maksiat dan merasa benar sendiri. Kagak ada ceramah begitu mah. Ini kudu dipahami nih. Sebab ketika kita -kira -kira ceramah model kayak begini ngejelasin ini haram ini nggak boleh merasa benar sendiri. Lah bagaimana sih? Terus mau ceramah apaan gitu loh. Makanya Bapak Ibu jamaah azzakumullah, kalau ceramah ngajak pada kebaikan idem kita. Semua kita idem. Ngerti enggak maksud semuanya idem? Ayo kita sholat, semua setuju. Ayo kita ibadah, semua setuju. Tapi kalau udah ceramahnya, jangan kerjakan ini, ini haram. merasa benar sendiri tuh. Itu Ustaz yang merasa benar sendiri itu apa-apa haram. Yang diharamin bukan dia. Ini ada kayak semacam penggiringan ya bu ya. Ada semacam penggiringan opini bahwa yang namanya taubat itu cuma ngajak orang mau sholat. Itu taubat. Padahal yang namanya taubat juga ninggalin apa? ninggalin apa? Maksiat itu juga taubat. Makanya ini, ini, orang berilmu. Dia tentu tahu, bahkan si pelaku pun udah tahu itu haram. Tapi dia beritahukan solusi. Jangan kamu, jangan ke kampung kamu lagi ya. Tempatnya itu orang-orang yang kamu kalau mau tobat jadi susah. Mereka kaum yang buruk tubuh. Apa kemudian si orang berilmu ini dianggap paling suci sendiri? Paling benar sendiri? Memandang rendah pelaku maksiat? Lah kalau dibilang begitu mah kagak jadi ceramah ngapain ceramah yang udah terserah yang mau bunuh bunuh aja dah gitu. Apa begitu? Terserah Anda mau zina zina aja dah. Terserah Anda mau minum khamr khamr aja dah. Yang penting masih sholat. Apa begitu? Perasaan saya jadi bingung ceramah apaan sih nih, kalau begini nih karena ini memang kagak ada yang ngelarang bu, tapi seolah-olah dikesankan secara umum, dibuat opini secara umum bahwa apabila ada pencerama, ada dai, ada ustadz jelasin ini haram, ini kagak boleh ini, itu radikal, intoleran, merasa benar sendiri, nyalain sono, nyalain sini. Seolah-olah kunci surga di tangannya. Siapa juga yang ngomong kayak begitu? Kita lagi diopiniin kayak begitu tuh. Makanya tadi saya bilang, ini zaman aneh bin ajaib ini bu. <laughs> Min ajaib zaman ini. Keajaiban zaman hari ini Mungkin siapa muncul ada dulu kagak pernah saya denger zaman saya kecil mabok agama nggak ada. Apa iya kalau kita menjelaskan zina haram, khamer haram, mencuri haram, mabok agama? Yang ada mabok baik dianya itu. <laughs> La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi Jadi tantangannya bu hari ini tantangan dakwah semakin besar, semakin rumit. Apalagi ini nah, yang kita khawatirkan kan para pemuda dengar yang kayak begitu, udah jangan merasa benar sendiri, sok suci gitu. Padahal siapa juga kita merasa sok suci? Enggak. Yang namanya da'i itu, ustadz itu nyampein hukum Allah dan Rasulnya. Bukan nyampein apa yang dia suka, apa yang dia demen. Bukan. Gitu ya bu ya. aja kemarin tuh, sampai saya mau ketawa sambil kesel, tapi gimana gitu. Ini ada pertanyaan begini. Pak Ustad, videonya ada, cuman saya nggak mau nyebut orang aja. Udah, itu udah kaidah saya nggak mau saya nyebut orangnya. Orangnya siapa kayak yang ngomong biarin aja. Jadi ibu juga nggak usah pakai nanya. Ntar tahu ada pertanyaan. Emang siapa pusat mau ceritanya juga? Inisial pakai inisial. Udah nggak usah ada inisial inisialan. Inisial itu sial nggak usah. <laughs> begini, Pak Ustadz saya dengar atau saya pernah dengar ada satu ceramah katanya KPR melalui bank konvensional itu riba. Kredit perumahan melalui bank konvensional itu riba. Ada katanya orang yang ditanya atau usah ditanya jawabnya begitu. Bagaimana itu Pak Ustadz yang ditanyanya yang sama ini nih. Jawabannya begini nih bu, perhatiin bu, jawabannya bu, kalau emang KPR yang dari bank konvensional itu dibilang riba, emang dia mau bayarin? Coba bu, jawabannya begitu bu, emang dia mau bayarin? Hah? Coba, malah sebagian lagi, ini kasus kayak begini kalau kita samakan dengan kasus lain lagi, kira-kira nih bu, bu nilai sendiri nih. Pak Ustadz, zina kan haram terus bagaimana penghasilan dari orang yang berbuat zina emang dia mau nafkahin katanya lah aku jadi begini bingung saya juga kalau emang hasil dari berzina itu haram emang yang bilang haram itu mau nafkahin akan bingung kita jadi suruh nafkahin bini bukan siapa bukan ya Bu ya Saya tambah bingung saya tambah bingung ini apa ini zaman apa sebenarnya sini kok makin tambah bingung Emang dia mau nafkahin lah gimana ceritanya aku jadi kita yang suruh nafkahin. Bininya bukan, anaknya bukan. Astagfirullahaladzim. Tuh bu, sekarang jawabannya begitu dah. Jawaban apa ya istilahnya? Jawaban ngaco-ngaco isinya. Itu bu disampaikan, maaf nih, disampaikan di video itu. Disampaikan di ceramah umum orang banyak, dipidioin, dipotong, disebarin. Lewat medsos, coba jawaban model begini nih. Jawaban model begini ini kan jawaban suka-suka namanya. Ini suka-suka jawaban kalau umpamanya itu riba. Emang ente yang mau bayarin lah, kok jadi kita yang bayarin yang ngambil rumah siapa, yang bayar siapa. Kalau umpamanya jangan asal ngomong, ini haram-haram, kasih solusi dong. Nah, bingung kan? Sekarang saya tanya kewajiban meninggalkan yang haram. Semua orang Islam wajib nggak bu? Lah kenapa jadi saya yang suruh nafkahin? Yang zina dia suruh berhenti zina terus kita suruh nafkahin kan bingung? Kan dia kewajiban meninggalkan dan mencari pekerjaan yang hak. Gitu kalau mikirnya Bener mah begitu. Oh iya haram ya kita cari dah yang lain yang halal masih banyak yang halal. Benar kok jadi kita suruh nafkahin? Tuh kenapa jadi kita suruh nyicilin rumah? Lalu, gitu. Waduh, <laughs> repot juga. Negara aja belum tentu sanggup, Bu, nafkahin. Negara, Bu, belum tentu sanggup nafkahin. Apalagi bayarin cicilan semua warganya. Negara aja nggak sanggup. Apalagi ustad, Bu. Iya, makanya hidup sederhana aja dah. Kalau nggak mampu makan gitu. Astagfirullahaladzim. Saya, saya, saya dengar begitu. Lewat di beranda. Apalagi ini kok ada ini. Gara ibu zaman ini. Saya kadang berpikir ini kalau para ulama zaman dulu hidup zaman ini ketawa cekikikan kali ini orang model begini bisa ceramah ya Iya gitu. bu, sekarang kadang penceramah udah kayak stand up komedian, kayak stand up komedian isinya agama dijadiin guyonan. Ya tadi tuh jawabannya jawaban-jawaban kayak begitu orang mah oh iya yeah. coba nanti saya kalau memang dia nggak tahu coba nanti saya teliti dulu saya periksa dulu permasalahannya itu berdasarkan dalil haram atau tidak enak kan itu enggak kalau emang haram emang ente mau yang bayarin lah. ya Allah ya Rab ini ini betul lah dampaknya tadi jadi maksiat dianggap biasa maksiat dianggap biasa jadi kalau kita jadi setiap masalah maunya itu dikasih solusi tapi maksudnya solusi duniawi bu itu kan berarti solusi solusi duniawi bayarin nafkahnya solusi duniawi itu artinya sudah begitu kuatkah kecintaan terhadap dunia mencengkram. Sehingga akhirnya dia tidak akan mau meninggalkan yang haram kecuali ada orang yang ngasih dia. Jadi kan itu soalnya. Atau jangan-jangan udah pemikirannya yang rancu. ini? Gitu. Ini makanya di sini kita diperintahkan. Bu udah dah. Kalau kiranya teman kita memang udah nggak bisa lagi diajak untuk kebaikan, kok kita khawatir kena keburukannya boleh kita jaga jarak boleh kita apa jaga jarak dibilang sombong dan seterusnya enggak saya enggak sombong enggak oh iya nyatanya enggak mau ini lagi oh iya kita kumpul kumpul lagi saya enggak sempet lah kalau untuk begitu lagi juga udah kagak muda ngumpal ngumpul ngumpal ngumpul yang kagak jelas begitu ya yeah? Gunakan waktunya, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, akhirnya kita kembali lagi pada kisah ini. Akhirnya, Bu, pembunuh itu tadi mengikuti nasihatnya seorang alim. Tadi, akhirnya dia berangkat menuju ke kampung yang disarankan untuk dia datangi. Singkat cerita, di tengah jalan belum nyampe tujuan kampung yang mau dia tuju, wafat, Bu. Turun malaikat, ada malaikat rahmah, ada malaikat azab. Kata yang malaikat rahmah ini, dia udah mau berangkat kampung itu, dia udah mau tobat memperbaiki diri, maka kamilah yang berhak membawa ruhnya naik ke atas. Kata malaikat rahmah yang malaikat azab kagak bisa, dia walaupun mau tobat kan baru mau baru apa bu? baru mau belum nyampe tengah jalan wafat maka ini jatah kami malaikat azab yang bawa rohnya ini <guluh> ini baru. malaikat juga nggak tahu hal gaib bu kecuali yang diberitahukan oleh al. Allah jadi jangan anda kira malaikat aja nggak tahu hal gaib apalagi manu. manusia Datanglah malaikat lain yang datang dalam wujud Manu <tuh> Ini nih dari sini para ulama menjelaskan bahwa manusia yang saleh lebih baik dari malaikat. Bu. Manusia yang saleh lebih baik dari malaikat. Maksudnya kenapa? Karena malaikat itu ada hawa nafsunya nggak? Malaikat ada hawa nafsunya nggak? Nggak ada. Manusia ada hawa nafsunya nggak? ada hawa nafsunya kok soleh. Lah malaikat karuan bagaimana mau kagak soleh orang hawa nafsu aja enggak. Duit kagak ngerti, nggak ngerti malaikat bu. nggak ngerti merah hijau kagak ngerti dia. Bener nggak? Makanya nggak bisa disogok. Makan kagak doyan, nggak doyan, nggak bisa dibeliin makanan kagak ngerti dia. Tuh bu, Nikah enggak, enggaknya enggak bisa disogok perempuan wanita enggak bisa dia mah. Tuh, gimana enggak soleh orang kagak ada nafsu, ibadah-ibadah aja. Taat-taat aja tuh Suruh sujud-sujud aja mau ratusan tahun juga orang enggak pegel, enggak capek, enggak ngantuk, kagak tidur. Iya, Bu ya. Suruh umpamanya ibadahnya berdiri, ya berdiri aja tuh malaikat. Mau ratusan tahun juga ibadahnya tasbih tasbih aja mau ratusan tahun juga gitu jangan kan ratusan tahun salat tarawih aja mintanya cepat mulu <gitu>, 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 gitu makanya para ulama katakan manusia yang salih lebih utama dibandingkan malaikat karena kalau malaikat saleh pantas emang dia kagak bisa maksiat dan ingat ini jadi mumpung saya ingat tidak ada istilah dark angel ini kan banyak disebarin jadi malaikat membangkang akhirnya status kemalaikatannya hilang. Ini mah cerita bohong kagak ada di mana. Enggak ada Bu, malaikat itu makhluk yang enggak pernah membangkang kepada Allah. Enggak pernah menentang perintah Allah oh kan ada tuh yang cuman memang mereka tetap yang namanya makhluk nggak ngerti hal gaib nih gimana nih ini jadi Malaikat rahmah, kata malaikat rahmah, kami yang berhak. Kata malaikat rahmah, enggak kami. Jadi gimana nih? Ini yang bawa rohnya siapa ini? Datanglah malaikat lagi tapi dalam wujud manusia. Nah ini nih, 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 nih. Kita jadiin dia hakimnya ini. Tuh, akhirnya Pak, Kata malaikat yang datang dalam wujud manusia, berarti yang ketiga bilang, Qisuma bainal ardaini fa'ila ayyatihi kana adna fahuwalah. Gini aja dah, ukur nih tempat dia meninggal nih, kemana lebih dekat, apakah ke kampungnya dia yang buruk atau ke kampung yang hendak dia tuju kampung yang baik. Hmm. Di dalam riwayat yang lain, Bu, di dalam riwayat yang lain, Allah perintahkan agar supaya bumi bergeser, tuh. Allah yang perintah bumi gak bakalan enggak mesti ya makanya bu bumi gempa Allah perintahin gunung meletus Allah perintahkan lautan naik ke permukaan airnya Allah yang apa perintahkan bukan Kidul orang mana sini? hebat bener bisa merintahin laut enggak Allah bu yang perintahin jadi ngapa jadi takutnya merorok kidul takut sama Allah mohon kepada Allah gimana sih bukan juga penunggu gunung yang bikin gunung tuh meletus emang siapa yang nungguin gunung ngapain gunung di situ aja ditungguin nggak akan dapat kepastian nungguin gunung mah itu perintah Allah maka Allah perintahkan kepada bumi geser biar lebih dekat ke negeri yang kampung orang baik tuh giliran yang sono geser biar jauh geser biar dekat ke sini diukur Bu selisihnya cuman sejengkal Bu lebih dekat ke negeri atau ke kampung yang baik yang saleh selisihnya cuman apa sejengkal Masya Allah fawajaduhu ila hadhi akrab bi ternyata dia lebih dekat ke negeri yang baik itu cuman selisih sejengkal doang jadi berarti ngukurnya begini nih nih uh, sono 10 jengkal ke kampung yang buruk 10 jengkal pas ke sini 11 berarti lebih dekat ke sini maka Allah mengampuni orang itu maka Allah menjadikan dan menganggap orang tersebut masuk ke dalam barisan orang-orang yang so saleh makanya kita diperintahkan cinta sama orang saleh bergaul dengan orang-orang saleh mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan mereka yang senangnya sama opa opa hmm, gini begini kerjaannya nih huh? sarang walet apa emang bu huh? <laughs> di sono ntar mau dikumpulin nama opa-opa yang bukan orang Islam itu hmm. biarin aja di sono ntar dikumpulin nama dia aja biarin <laughs> ini seneng ini sarang walet gak ini sarang walet katanya <laughs> Allah mustaan asalullah ala falafia tuh sampai rahmatnya Allah kepada hamba ini baru deket doang belum sampai masuk Allah turunkan rahmahnya kepadanya itu dekatnya aja begitu bagaimana dia bergabung dengan orang saleh ikut beribadah bersama dengan mereka makanya bu pak Alhamdulillah kita mesti banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini kita dikumpulinnya oleh Allah Rabbul Alamin bersama dengan teman-teman di majelis ilmu tuh seperti sekarang nih nikmat ini nikmat taman-taman sorga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah, ya Rabb. nikmat tuh. Jadi jangan kita kira majelis ilmu ini manfaatnya besar, hikmahnya besar, keberkahannya besar. Itu memahami satu ilmu sampai kata imam baik daripada sholat malam sepanjang malam kenapa bu? karena terkadang orang sholat malam gak punya ilmu gampang dipengaruhi rusak pikiran rusak pemahaman bukan berarti terus belajar ilmu kagak ibadah lain ceritanya nih itu maksudnya bu di Majelis Ilmu ketemu teman, ada masalah kita bisa bertanya, ada hal yang belum difahami bisa bertanya. Itu nikmatnya Majelis Ilmu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi dibangun agar para sahabat bisa duduk di Majelis Ilmu di Masjid Nabawi bertanya, diberikan penjelasan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Wasallam sampai Madinah nggak bangun rumah dulu, bangun apa dulu? Masjid. Karena apa? majelis ilmu. Makanya kita ramein, kita makmurkan masjid dengan majelis il, majelis ilmu. Alhamdulillah, masya Allah. Walaupun Ramadan telah berlalu, sawal udah mau berakhir, alhamdulillah majelis ilmu masih penuh. Nikmat itu, ya. Wallahu taala a'la wa alam. Kita cukupkan dulu ya kajian kita kali ini. Oh, ini pertanyaannya banyak ini, banyak ini satu lembar udah banyak ini. Ya mungkin dari 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 jamaah yang mau tanya langsung dulu. Ya Pak silakan Fadl Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan. saya mendapat sebuah share dari teman yang menyatakan tentang dari Ibnu Abbas Ridwan berkata, bahwa mengerahkan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu sudah ada pada zaman Nabi s. ya. SAW hadis muslim apakah ini sahih sahih kalau pertanyaan zaman begitu apakah ini sahih? jawabannya sahih sementara yang kami dapat selama ini setelah sholat berjamaah zikirnya tidak dikeras bersama-sama gitu yang benar yang mana tadi? <laughs> mohon Jadi, <laughs> ya makanya tadi kan pertanyaannya pertama apakah ini sahih? sahih udah Kecuali pertanyaan pemahamannya bagaimana gitu baru ya. Jadi masing-masing pertanyaan ada jawabannya sendiri-sendiri. Begini, kalau berdasarkan hadis itu dan juga beberapa hadis yang lain itu maksudnya begini, bu pak, habis sholat berjamaah kata sahabat Abdullah bin Abbas ada orang yang ngerasin zikirnya. Jadi ada orang per orang kencang dikirnya sendiri-sendiri tapinya tapi dia kera kerasin coba begini contohnya mak pernah nggak bapak-bapak ini terutama yang sholat jamaah ibu-ibu makan sholat di rumah ya bu ya bapak-bapak ini sholat jamaah pernah nggak pak misalnya bapak dapati habis sholat jamaah imam dikir sendiri makmum dikir sendiri tapi ada satu dua orang yang kencang dan kedengeran Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah, Subhanallah. Pernah nggak begitu? Ya kayak gitu tuh prakteknya hadis itu. <guluh> kayak gitu dan di masa Rasul mereka melakukan sendiri-sendiri itu dibiarin aja sama Rasul. Sendiri sendiri diri ada yang keras sampai orang denger. Orang kedengeran aja itu berarti udah keras belum, Pak? Udah keras. Jelas ya, Pak ya. Kan pertanyaan kedua prakteknya bagaimana itu prakteknya? Udah. <guluh> Lalu kebanyakan tuh kan terjadi prakteknya di dipimpin oleh imam. Nah, lain lagi tuh pertanyaan ketiga berarti nih. <laughs> itu lain lagi tuh pertanyaan ketiga itu berarti yang itu. <laughs> ya. <laughs> Jadi Pak usahakan setiap masalah itu kita memahaminya nggak rancu gitu ya. Jadi mengeraskan. ya hadisnya tadi dibacain tuh, Bapak bacain kan? Mengeraskan zikir zaman Rasul tuh, mengeraskan bukan memimpin zikir. Jelas. Jelas ya. Yang dua tadi udah jelas ya, masalah kedua ya. Yang ketiga, bagaimana dengan memimpin, memimpin zikir? Memimpin zikir imamnya memimpin para ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu ulama para, para ulama bermadzhab Syafi'i. Alhamdulillah saya ngaji, ngajar juga kalau itu mah. Mulai dari kitab Fathul Qarib, syarahnya Matan Takrib, Tut Takrib. Naik Fathul Mu'in, saya juga belajar. Bahkan sampai syarahnya Minhajul Tulab, karyanya Syekh Zakaria Al-Ansari, itu kitab Fathul Wahhab. Saya ngaji. Sebelum itu turun lagi Tuhfatut Tulab tahrir biasanya ngaji juga sama kiai para ulama syafi'iyah semuanya bilang mengeraskan zikir maksudnya memimpin zikir bagi imam boleh kalau makmumnya belum tahu cara dan bacaan berzikir kalau udah ngapain dikencengin zikir masing-masing kan orang punya keperluannya sama apa beda beda ada mungkin karena nanti ada riwayat lagi bapak ibu sekalian loh makanya nanyanya satu jadi banyak nih jawabannya nih karena ada riwayat lagi bapak ibu sekalian zikir itu kalau yang kita maklum lagi masyur kita praktekin subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu ya Ibu pernah dengar enggak? Rasul pernah sabdakan juga boleh bacanya subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10 tanpa la ilaha illallah. Jadi cuman 30, puluh. selesai dia boleh pergi. <tuh> lah kan kita selama ini cuman mau ngikutin tapi kurang mau bela Hmm, itu dia. Kalau tahu dikeraskan, mungkin bagi yang belum tahu, itu udah tahu tapi nggak mau belajar, jadi yang ikutin aja yang di depan. Yang namanya sholat berjamaah itu kalau udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum selesai nggak jamaah? Selesai. Anda mau pulang boleh. Namanya juga udah selesai. Tergantung tadi, makanya itu tadi para ulama madhab syafi'i, syafi'iyah mengatakan boleh kalau emang tuh jamaahnya belum ngerti tata cara dikir sekalian ngajarin lah kalau udah ngerti ngapain lagi masa iya bertahun-tahun jadi orang Islam sholat jamaah kadang ngerti ngerti makanya tadi kita tuh kadang agak kurang semangat belajarnya sehingga kadang kagak tahu gitu iya man saya pernah dapetin tuh Kiai itu abis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dikir aja sendiri, asik. Selesai pulang dia. Santri juga biasa aja, orang memang juga mereka udah ngerti, dikirnya dikir aja sendiri-sendiri. Pulang, pulang. Ya pulang. Niatin sendiri, saya ketinggalan ngalamin sendiri. Jadi makmum di belakangnya, pulang dia. Selesai dikir bentaran pulang. Mungkin kalau yang nggak ngerti, bentaran amat udah pulang, belum baca doa belum apa, udah pulang, udah pulang. Biasa bang malah justru waktu awal-awal pulang dari pesantren saya pulang sini malah jadi saya yang kaget lah ini kok orang dikir pada diajarin semua sih memang belum pada bisa dikir sekian lamanya kenapa kebiasaan jadi kebawa terlena ya ibarat udah biasa disuapin malas makan sendiri ya gitu tuh ya pak ya panjang tuh urusannya panjang tuh lagi dah itu Apa, ntar? satu lagi tak waduh satu lagi banyak Baya, dong jadinya nih satu ini gini deh Uh, di mesod, seorang wanita yang rambutnya kelihatan dan terlihat oleh laki yang bukan mahramnya ikut menjadikan empat laki laki masuk neraka ayahnya suaminya anaknya dan saudara laki-lakinya bila dia rambutnya terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya nah ini hadis atau kebisan orang aja saya nggak tahu tuh kalau yang itu saya kagak tahu saya belum pernah dapetin hadis model begitu makanya ini perlu kita perlu kita pahami ya bapak ibu sekalian kadang yang disebatin disebarin di medsos-medsos itu itu kadang bukan hadis tapi kesimpulan yang nyebarin. Saya suka repot nih ya kalau ditanya soal begitu, saya ada beberapa orang nanya gitu. Saya belum pernah dengar hadisnya begitu. Mungkin dia menyimpulkan begini, kalau ada seorang wanita atau ada seorang anak perempuan dia buka auratnya, ayahnya tahu nggak ngingetin, ngebiarin aja. Suaminya tahu nggak ngingetin, membiarkan saja istrinya membuka aurat, dia ikut dosa juga karena dia punya tanggung jawab nggak ngingetin. Nah, kalau itu iya bener, iya bener, dia dosa masuk neraka juga dengan sebab itu karena dia tahu kok nggak apa, nggak ngingetin, dibiarin aja buka aurat. Nah gitu. Jadi memang kadang bahasa itu juga penting untuk difahami. Tapi kalau dibilang apakah itu redaksi hadis, saya belum tahu redaksi hadis yang model begitu. Mungkin itu berangkat dari pemahaman orang yang menyebarkan. Gitu ya Pak ya. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan ini. Istri selingkuh. Udah dipukul. Udah dinasihatin. Udah pisah tempat tidur. Masih aja maksiat berselingkuh, nunggu tahun-tahun, bertahun-tahun dia nggak tobat-tobat. Udah sumpah empat kali, sampai lima kali. Udah juga bersumpah dengan dua orang saksi. alam. kalau udah seperti ini, udah susah. Jadi gimana? Ya kembali kepada suaminya, masa iya dia mau terusin? Insya Allah begitu aja jawabannya udah bisa dipahami ya. Masa mau diterusin? Gimana? Ya itu tadi diingetin, dikasih tahu, dinasehatin. Ternyata nggak bisa, ya udah. Itu sama saja kita udah nggak mampu untuk men mendidik dia. Pulangin. Pulangin kemana, Pak Ustad? Ma bapaknya udah nggak ada, katanya. <laughs> Kayak nanya lagi, <laughs> susah juga. <laughs> Amalan apa yang setara dengan haji umroh jika dalam hidup tidak mampu berangkat diantaranya di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama yaitu salat sunnah syuruk habis salat subuh kalau ibu-ibu ya di rumahnya lah kemudian dia duduk berzikir atau baca Al-Quran sampai matahari terbit meninggi kira-kira satu tombak maka kemudian dia salat sunnah dua rakaat baca surat Al-Fatihah Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas, Rasul sabdakan pahalanya seperti haji umroh sempurna 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 sempurna. Pahalanya, saya sudah pernah jelasin tuh kalau disebut pahalanya bukan berarti gantikan haji dan umroh. Jangan sampai salah paham lagi ini kadang kita tuh dijelasin begini, waduh Pak Ustadz berarti nggak usah haji umroh aja ya katanya. Sholat suruh aja sama aja kan ya. Hahaha gitu. Orang kita itu kadang suka kesimpulannya aneh. Dijelasinnya apa, kesimpulannya kemana gitu. Ini harus diingat nih. Iya kadang orang kita begitu. Baca surat al-ikhlas setara dengan sepertiga al-Quran. Berarti tiap hari cukup baca al-ikhlas tiga kali kan berarti hata satu al-Quran ya. Kita kadang semangat untuk beribadahnya jadi lemah gara-gara salah paham ini. Di kantor suami sering ada limbah perabotan meja lemari kursi karena ada pergantian baru untuk perabotannya, tetapi oleh orang gudang selalu dijual dan uangnya masuk ke kantong pribadi. Kalau suami saya ambil limbah perabotan tersebut untuk dibagikan ke orang-orang atau tetangga atau dipakai sendiri, apakah itu berdosa atau tidak, maksudnya halal atau haram, karena oleh kantor sudah dianggap sampah atau dibuang. Artinya gini ya, ini termasuk salah satu hal yang yang saya juga sudah dapat ini di lapangan permasalahan ini. Jadi bukan cuman teoretik kalau yang ini. Jadi bagusnya ya dia Anda mau pakai sendiri. Kalau memang kantor bolehin pakai sendiri. Kalau memang enggak ya disodakohkan kepada yang memang mem butuhkan mungkin ada sekolahan mungkin ada pesantren mungkin ada yayasan yang memang lebih membutuhkan tapi kalau memang ternyata mau dipakai sendiri juga boleh atau memang terus bagaimana kalau dijual pertanyaannya sederhana kalau orang itu mau menjual barang itu harus miliknya ya nggak iya kalau bukan pemiliknya ya nggak boleh dijual pertanyaannya dia pemiliknya bukan dikasihin ke dia apa enggak jadi misalnya kantor, Pak. Itu buat saya aja deh. Kantor itu meja sekian banyaknya dan seterusnya. Ya udah ambil aja. Saya mau jual. Kira-kira kalau dia ngomong kantor bolehin apa enggak? Kira-kira aja nih, Bu. Tapi kalau dikasihin ke orang kantor bolehin nggak? Apalagi sampai disodakohkan ke lembaga, ke sekolah, yayasan yang membutuhkan dan seterusnya. Kalau dijual saya bisa dibilang hampir kantor nggak akan mengizinkan kalau dijual. Berarti kalau begitu yang ngejualnya haram nggak boleh. Walaupun udah dianggap sampah, tapi kalau misalnya kantor tahu tuh dijual uangnya diambil sendiri, kira-kira kantor boleh ini apa enggak? <tuh> Insya Allah bu, kalau kita tanya ke orang kantor, jangan dong nggak boleh itu namanya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau disodakohkan, kasih sekolah tuh dibagikan sama orang yang membutuhkan, kantor Senang malahan. Maka, dalam hal ini pun kita, dalam hal bertindak yang seperti ini, ya, hati-hatilah. Jangan cuma hanya memikirkan kenikmatan sesaat, tapi kemudian tidak memikirkan bagaimana nanti ujungnya di akhirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan kajian kita. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. warahmatullahi wabarakatuh.